Halo sahabat jalan-jalan, jumpa lagi dengan saya Dovir di channel Penunjuk Jalan. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, kita akan menyusuri Jalan Raya Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Video ini meneruskan video yang sebelumnya, yaitu kondisi jalur lama Alas Roban yang penuh misteri. Yang belum nonton videonya, silahkan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Kita mulai perjalanan dari pertigaan Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, atau lebih tepatnya, di pertigaan yang merupakan titik temu antara Jalan Lama Alas Roban dan Jalan Baru Alas Roban atau Jalan Lingkar Alas Roban. Sekarang kita berada di Jalan Raya Subah, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Jalan Raya Subah Pantura Batang, Jawa Tengah adalah jalan utama yang menghubungkan Kota Batang dan Semarang, di mana semua kendaraan dari mobil pribadi, truk, bus, dan sepeda motor pasti melewati Jalan Raya Subah ini.
Kondisi jalan di jalur ini masih lumayan bagus. Ada sebagian jalan yang berlubang, tapi masih aman untuk berkendara. Meskipun begitu, kita harus tetap hati-hati karena di jalan ini rawan akan kecelakaan. Dengan jalan yang menanjak dan turunan curam, di Jalan Raya Subah Batang ini seringkali terjadi truk mogok. Apalagi saat jalan di malam hari, kita harus ekstra hati-hati dikarenakan di sepanjang jalan ini minim akan penerangan. Ya, bisa dikatakan peteng dedet. Di sebelah kanan kita adalah kantor camat Banyu Putih, Kabupaten Batang. Sekarang, kita berada di Jalan Raya Subah atau Jalan Pantura Semarang Batang, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Sebelah kiri kita adalah SD Negeri 1, Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Di sebelah kiri kita adalah Puskesmas Banyu Putih, di sebelahnya adalah Pasar Banyu Putih. Di depan kita ada pertigaan, jika belok ke kiri ke arah Banyu Putih dan Limpung, kita lurus terus ke arah Pekalongan. Di sebelah kiri kita adalah Terminal Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Di sebelah kiri kita terlihat proses pembangunan gedung Islamic Center Batang, yang nantinya gedung ini akan digunakan untuk syiar, juga bisa untuk tempat manasik haji dan rest area, karena lokasinya yang dekat dengan Jalan Pantura atau Jalan Nasional.
Sekarang kita berada di Jalan Raya Subah atau Jalan Pantura Semarang Batang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Di sebelah kanan kita adalah wisata Ilir Pari. Ilir Pari merupakan tempat wisata baru yang ada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Di sebelah kanan kita adalah SMA Negeri 1 Subah, Kabupaten Batang. Di sebelah kiri kita adalah SMP Negeri 1 Subah, Kabupaten Batang. Di sebelah kiri kita adalah SD Negeri 1 Jatisari, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Di sebelah kiri kita adalah Puskesmas Subah. Lalu di depannya adalah kantor Camat Subah, Kabupaten Batang. Di sebelah kanan kita adalah Pasar Subah. Di depan kita ada perempatan. Jika belok ke kanan arah TPI Mangunsari, jika belok ke kiri ke arah Pecalungan, kita lurus terus ke arah Kota Batang.
sebelah kiri kita adalah Pondok Pesantren Modern Selamat Batang. Pondok Modern Selamat Batang merupakan salah satu pondok terbesar di Jawa Tengah. Dengan fasilitas gedung yang luas, didukung dengan pengajar yang profesional, merupakan tempat yang cocok untuk para santri dalam menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Di sebelahnya adalah Universitas Selamat Sri Batang atau Uni Subah Batang. Kita sudahi videonya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan videonya di bagian kedua. Silakan klik tulisan yang muncul di pojok kanan atas. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.